Nah, teman-teman, ini pare isi telurku, hias kemangi, dan cabai sudah matang ya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan ikutin terus video-video saya selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ini warnanya cantik. Hijau, kuning, dan oranye. Merah hijau juga. Oke, teman-teman. Tonton terus video-video aku ya, dukung terus channel aku supaya saya semakin semangat untuk membuat video dan berbagi resep kepada kalian semua. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Komariah Fatma. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau masak pare ya teman-teman. Mau saya masak beda. Nah, ini sudah saya iris kayak cincin begini ya teman-teman. Ini tadi sudah saya rendam pakai garam ya teman-teman selama 1 jam. Nah, ini sudah lemes. Ini mau saya goreng ya teman-teman. Pare digoreng, kemudian nanti dalamnya ini dikasih telur ya teman-teman. Telurnya saya campur pakai wortel dan ini. Terus telurnya ditambahin garam sama Royco ya teman-teman. Oke, ikutin saya masak ya teman-teman. Pare isi telur dan wortel. Nah, ikutin bagaimana cara masaknya supaya kalian tahu. Oke. Yuk, kita masak yuk. Nah, ini dicampur ya teman-teman, jadikan satu. Kita tambahkan bumbu, garam, dan Royco, dan kita aduk-aduk ya teman-teman. Diaduk rata. Telur sama wortelnya sama ini buah kecil-kecil ini kita aduk rata ya. Tambahkan garam ya teman-teman secukupnya, dan penyedap rasa secukupnya. Kita kira-kira, nah, setelah ini kita akan ratakan parenya di teflon, kemudian kita campurkan ini telur ya teman-teman. Nah, itu parinya sudah nggak terasa pahit banget ya teman-teman, karena sudah direndam pakai air. Oke, sekarang kita akan goreng ya. Nanti setelah pari dimasukkan, apinya kita kecilkan ya teman-teman, biarkan panas dulu. Dan kita masukkan parinya. Apinya kecil ya teman-teman, supaya nanti tidak kosong. Kita masukkan telurnya ya.
Nah, kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Nah teman-teman, kita tunggu sampai matang dengan api kecil dan kita tutup ya teman-teman. Ini pakai tutup kaca supaya cepat matang merata. Oke, kita tunggu sampai matang. Nah teman-teman, ini tadi sudah saya balik ya. Tuh hasilnya, ini sudah matang. Sudah matang ya teman-teman. Ini apinya kecil banget. Ini agak gosong, ini yang kepenuhan ya teman-teman. Oke, sekarang kita angkat ya. Oke teman-teman, nah ini pare isi telurnya sudah matang ya. Pare isi telur saya hias pakai cabai ya teman-teman dan kemangi. Nah ini rasanya enak banget teman-teman, dan pahitnya itu sudah berkurang ya teman-teman, nggak begitu pahit banget. Pare isi telur dan wortel ya teman-teman. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke, see you di my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.